Ngapain sih investigasi ini anjir, nggak penting. Anjing! Ya, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir. Pada kesempatan kali ini, seperti yang kalian lihat, gue nggak main Clash Royale, gue nggak main game yang sebelum-sebelumnya, tapi gue mainin game horror. Ya jadi gue mainin game horror ini karena gue kangen sama nuansa-nuansa seram, mistis, dan juga jump scare ya yang pasti. Kebetulan juga ini ada Outlast 2 yang masih demo sih, game baru, dan gue ngeliat kayaknya grafiknya bagus dan juga ya, serem ya pasti, dan gue pengen cobain. Mungkin langsung aja ya kita cobain apakah ini seserem yang orang kira. Kita nggak tahu, cobain aja dulu ya. Oke, sebelumnya gue ngasih tahu kalau Inggris gue jelek. Intinya adalah kamu adalah Black Ranger Man, kameramen. Udah, punya suami lagi, punya istri namanya Lin. Ini ada skenarionya intinya ya. Jadi dia wartawan, punya istri. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest. The fuck? Did you see that? Apa nih? Salib kebalik ya. Okay. Oh, shit. Not bad. Awal yang ya rusuh lah. Ini ada apa lagi? Kenapa gelap? Oh, okay. Rusuh aja. Burem anjir. Ngeblur nih. Kok bisa digebrakin? Berisik anjir, baru jatuh segitu doang. Oh, dia harus pakai kacamata ternyata. Apakah jadi jernih? Kita lihat. Ho, grafisnya coy. Oh, dia punya handycam. Oke, coba. Kita harus sedikit santai mainin game ini. Aduh. Terus your cam apa tadi? Gue enggak baca. Oke. Turn the next vision press F. Oke. Mouse zoom. Oke. Terus apa lagi tuh? Ini apa kayak dread out maksudnya? Wush. Shit. Gila gambarnya bagus banget anjing. Serius aja. Gue belum pernah mainin game horror yang gambarnya sebagus ini. Soalnya yang sebelum-sebelumnya ya kayak Dreadnought itu gue juga main baru sekali. Dan gambarnya bodoh, jauh banget ini, gila. Ini kalau misalkan gue zoom in lagi kelihatan anjing kuman-kumannya. Oke. Spacebar. Siap. Oh, ini bisa loncat. Ini rumah. Halo? Ada isinya nggak? Halo, assalamualaikum. Woi, gue tersesat, woi. Dan kayaknya gue lupa deh. Tadi dia bilang I'm hurt. Ya, tau lah ya. Kok ada kayak langkahnya double sih? Anjing, serem anjing. Oke. Okay. Dia goyang. Gak tau anjing, lu nanya gua. Ada tanda salib. Woi, gob. Pak anjing mati anjing. Apa nih? Oh, baterai. Oh. Mati anjing.
Ini apa nih? Oh, dia ngibas-ngibas lalat. Ush, realistis ya. Ini panci bisa diambil nggak? Okay. Ini apa nih? Makan, makan. Anjing belum dicuci. Gua cuciin juga nih anjing. Okay. Di ruang pertama nggak ada apa-apa. Cuman ada mayat ya. Cuma ada mayat. Okay, gua pakai night vision aja. Wah, anjing siapa itu anjing? What the fuck anjing? Ini siapa lagi anjir? Okay. Ini game horor apa pembunuhan sih anjing? Ampun. Suara apa lagi itu anjing? Suara apa? Suara apa? Suara apa? Ayo berantem yuk. Mana lu? Ayo, sini gua buka lu. Ini apa sih? Oh. Kalau kiri. Ini bisa dibuka enggak sih? Anjing. Apalagi itu apa? Anjir, suaranya. Bisa slow enggak? Aduh, anjing, gua takut jump scare aja ini. Gua serem sih kagak, cuman takut dikagetin. Apa sih lu? Suara apa? Mainin jendela lagi anjing. Anjing. Ini gua fullin lagi anjing. Gua kecilin dikit ah. Sialan. Ngagetin. Ayo, apapun yang muncul ini apa lagi? Bau. Aduh, tuh siapa lagi? Ayo lo gua kejar lo. reload baterai. Serem ah, nanti dulu aja. Kita explore di sini dulu. Kita lihat apa yang bisa ditemukan. Cuma suara-suara aneh. Ini pun jendela nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Oh, nggak bisa mukul aja. Kuy. Aduh, harus masuk apa ya? Nah, suara-suaranya nih malesin. Assalamualaikum. Yaudah gua coba beberapa. Takut ada yang ngagetin maksudnya. Okay, nggak ada. Okay, gua atur napas dulu ya. Santai. Aduh. Oh, bisa ngumpet. Udah kayak Dead by Daylight anjing. Ini apa maksudnya? Mungkin suatu saat bisa berguna ini. Oke. Oh, ada baterai. Ini baterai bukan sih? Oh iya, baterai. Oke. Mungkin jangan dipakai terus ya? Halo. Kok serem banget di sini anjing. Aduh, suaranya kok enggak enak. Siapa sih anjing? Ih. Siapa? Ada orang ya. Bodoh amat ah, gua matiin aja biar enggak takut. Tuh, open Windows press. Mana Windows? One! Fuck you. To enter space bar belum mungkin itu. Oh, kita masuk kayak maling. Versus. Okay, nggak ada. Ini apa sih anginnya? Anjing malas anjing main kayak gini. Tegang anjir. Mendingan gue main R6 sudah. Itu apa ya? Oh, bukan apa-apa. Santai. Ada jagung, ada tulang ayam. Ini apa tulang? Iya, ayam ya, benar ayam. Tampaknya sudah ditinggalkan ratusan tahun yang lalu. Aduh, anjing. Ah, ini ngeselin nih biasanya kayak gini. Suka ngagetin.
Move backward. Oh, pantesan gua maju nggak bisa-bisa anjir. Oke, terang di sini. Terang di sini. Terus gua kemana? Oh, ke bawah kayaknya. Oh, CTRL. Oh, dia nunduk. Oke. Terus gua kemana sih maksudnya ini nyari istrinya? Kecelakaan nyari istrinya. Aduh. Aduh, itu suara apa? Dangdung, dangdung. Suara apa sih itu? Aduh, apa lagi ini? Pohon aja gua pukul juga lu anjing. Ayo dong. Suaranya. Aduh, aduh. On. Ini apa? Jurang bukan? Oh, bukan. Apa nih? Satanas in Michael Day. Apa maksudnya? Setan maksudnya ini gagak. Ah, anjing lah. Jangan pakai kamera lah anjing. Ngeri anjir. Ah, ngapain ke bawah juga sih? Ini gak ada jalan lain apa? Manjat-manjat gitu manjat. Anjing, gak ada lagi anjing. Gitu. Oke. Dari lagu udah nggak enak ini kayaknya. Ada darah. Suaranya nggak enak. Aduh anjing. Apa ini ada yang bisa di zoom mungkin? Bacaan apa nih? Oke. Ini kayaknya tempat ritual deh. Itu bayangan sendiri anjir. Gue kaget sialan. Oke, di kiri buntu berarti di kanan. Hop. Hop. Apa tuh? Apaan nih? Apa sih ini? Manekin. Baterainya. Aduh, suaranya. Anjing, malas aja. Ini apa sih? Serem amat sih. Apa, lewat doang? Mana? Kelihatan lagi. Oke, sini. Wuh! Sejauh ini belum ada apa-apa nampaknya. Oh, itu ada apa? Ada kuda, ada mainan kuda. Ah, bodoh amat. Nah, ayolah, nggak usah takut-takut gini. Nah, suara apa ya itu ya? Suara apa ya? Ngapain sih investigasi ini anjir, nggak penting. Anjing. Ada lidah anjing, ada lidah. Ini apaan lidah anjing? Apa nih? To look behind hold left ALT. Ngapain gua mah? Hup. Ah, bodoh. Gua kemana sih ah? Coba jadi mundur. Lidahnya ngagetin. Ah, bodoh amat. Tuh ngomong apaan anjir. Suara apa anjir itu? Anjir, kampret. Ngapain sih bikin video kayak gini anjing? Nyiksa diri anjing. Goblok. Itu enggak kaget sebenarnya. Reflek. Sudah terang nampaknya sudah. Astagfirullah, apa itu anjir? Anjir.
itu cuman halusinasi ya. Ah bodoh. Ah. Apa ada baterai enggak sih? Baterai. Oh, ini baterai. Oke. Okay. Ada lagi enggak baterai ya? Karena kayaknya gua bakal banyak gunain baterai. Oke. Okay. Oke, okay, udah enggak ada. Di sini bisa di-open. Di sini juga bisa di-open. Oke, okay, terkunci. Ada obrak bisa enggak? Oh, jemet. Siap. Ngapain slowly sih langsung? Di gelap amat sih, ya Allah. Ah, malas nih kayak gini. Hush. Oke. Okay. Hup. Aduh, gelapnya. Cemat. Fuck you. Suara apa itu? Ini yang jantungan sumpah, jangan main ini, asli. Gua aja yang normal kagetnya ini. Gak bisa. Aduh, lewat mulu. Ini gua kejar juga lu. Tai. Dia ketawa mulu, anjing apaan itu. Jam ternyata. Gua gak pedulin suaranya kok. Bodoh amat. Apa nih? Musik box. Tahu gak sih ini? Dia motivasinya untuk nyetel musik apa sih? Udah, taruh lagi. Aduh, ini kayaknya ada sesuatu nih disini. Ah, malas. Aduh. Ah, anjing lah. Tawa aja lu anjing, tawa. Aduh, anjing. Astagfirullah anjir. Tawa lu ah. Goblok. Ah. Bodoh ah. Ah bodoh, gua kabur ah. Apa nih R? Reload baterai. Ah. Ya reload dulu. Ini kemana sih? Oke, gua ngumpet. Terus gua ngapain? Astagfirullah. Astagfirullah. Tai lah. Apa sih? Ah, anjir. Jemet semua, anjir. Ah. Sikakit anjing. Ayo, gua harus selesaikan ini. Wah, surga. Kok gitu? Kok tembus? Aduh, apalah ini apa sih? Iseng anjing. Ah, jam sekali lagi malas gua lah anjing. Udah aja lu. Udah anjing. Ah, malas anjing. Oh, suruh ke sini. Ternyata suruh ke sini, bukan ke jendek. Apalagi ini, apalagi? Ayo, muncul yuk. Ayo, apa aja lah. Ayo, muncul lah. Bodoh amat. Bodoh amat. Ada suara juga. Bodoh amat. Oh, itu suara Linnya ternyata. Aduh. Asal. Itu apa? Kenapa dia digantung di situ? Itu apa di atasnya, anjir? What the fuck? Bodoh. Gua lari. Terus gak bisa, anjing. Ini apa sih? Males. Ngagetin mulu. Oh, sini kali ya.
Anjing itu sih. Berantem, berantem sama gue. Weh, gue gak bisa ngapa-ngapain ini. Ngagetin anjir, ini siapa sih? Gue lari. Lari bodoh amat ah. Anjing lari anjing, anjing itu siapa anjing? Siapa sih? Ben, stop moving for faster recovery. Aduh, untuk lagi anjir, anjir. Dia ada lagi anjing. Gua harus kemana anjing ini? Sembunyi. Kok sembunyi? Aduh, ada lagi. Tuh ada lagi. Ah, anjing lah. Ini game apaan sih? Ini game setan apa game pembunuhan sih? Kok bingung aja. Udah dong, jangan dikejar. Ini siapa lagi yang telepon? Aduh, tar dulu dong. Tar dulu. Mana nih? Gue ngumpet apa gimana sih? Ih, tar dulu. Gue harus kemana? Gue ngumpet. Ngumpet apa gimana sih? Bingung deh. Ini harus kemana? Kalau misalkan apa? Gue harus ngumpet di sini. Aduh, kaget gue. Oh, kena cucuk ternyata. Waduh, kesini dia kesini anjing. Gak mau dah. Gimana apa sih? Dia tahu ya? Kok dia kesini? Bodoh. Kabur. Kabur. Oh. Ini tadi bukan sih? Apa lagi ini? Ya Allah, ini. Anjir ini mah game-nya game horor thriller anjir, pembunuhan. Bukan setan doang. Ini harus kemana sih? Waduh. Ini gua harus ngapain? Gua enggak tahu anjir. Gua enggak merhatiin tadi di instruksinya apaan. Oh ini nih. Oke. What the fuck apa itu anjing? Lu kenapa gue dikejar-kejar sih anjir? Ih. Ampun. Ya Allah ada lagi. Buka anjir. Gue kemana anjing? Astagfirullahaladzim. Gue harus kemana? Sini. Aduh, dibacok. Aduh, ampun. Aduh. Gagal nih. Salah jalan kayaknya gue. Oke. Harus ke kiri. Oh, gua kira ada orang tadi di sini. Ternyata enggak ada. Lari. Waduh. Aduh, kacamata gua. Ambil. What the fuck? Anjing mati juga, anjir. Selangkangan.
Fuck you. Fuck you. Ya, jadi endingnya selangkangannya robek ya. Siap. Ya robekin aja anjing selangkangannya. Ah, bodoh ah. Wuh. Ya. Pesan pertama, gambarnya bagus. Grafisnya luar biasa ya. Efeknya juga luar biasa realistis. Tapi ya itu namanya game horror ya. Aduh, lemes gue aja. Dah, gue mau istirahat dulu. Mungkin sekian aja dari gue. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian. Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan terus update dari bah. Karena gue bakal terus update video mau entah itu game maupun yang non game, entah itu yang horror maupun non horror ya. Kalau misalnya kalian suka ada referensi ya, kalian kasih komen aja di bawah referensi game. Tapi ya jangan yang mahal-mahal ya game ya. Koceknya enggak ada. Oke, gitu aja mungkin dari gua Mr. Okto undur diri. Salam.